Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri tema Yesus Penolongku. Puji Tuhan. Firman Allah terdapat di dalam Roma 8 ayat 31 berkata, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Kalau perikop dari ayat ini berkata, keyakinan iman. Saudara, melalui firman Allah, kita tahu bahwa kasih Allah itu begitu sempurna di dalam kehidupan umatnya. Dan di dalam kasihnya yang sempurna, Allah telah mengaruniakan semua yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepada namanya. Roma 8 ayat 37 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Firman Allah dengan tegas mengatakan di sini bahwa di dalam segala hal kita lebih dari seorang pemenang. Artinya apa? Bahwa di dalam segala keadaan yang kita alami sebagai orang percaya, kita tidak pernah menanggung itu sendirian. Karena apa? Ada Allah yang besar, Dia yang menyertai kita. Dia tidak hanya menyertai, tetapi Dia juga Allah pembela dan penolong di dalam hidup kita. Dikatakan bahwa Dia berperang ganti kita sehingga kita menjadi lebih dari seorang pemenang. Kita tahu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menghadapi tentara Firaun di belakang mereka, sedangkan di depan mereka lautan yang besar. Sementara rakyat orang Israel tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi Musa, dia datang kepada Tuhan, dia berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membukakan jalan kepadanya. Tuhan berkata, "Engkau berdiam diri dan aku berperang ganti kamu." Puji Tuhan, kita melihat satu pembelaan Allah yang luar biasa Dia nyatakan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan kita tahu juga kisah tentang Daud, ya. Dari seorang gembala kambing domba ayahnya, Allah angkat dia menjadi seorang raja besar yang memimpin umat Allah. Dan sekalipun Daud, dia sudah menjadi seorang raja yang besar, dia tidak pernah lupa kepada Allah yang sudah mengangkat kehidupannya. Di dalam segala hal, Daud tetap mengakui bahwa Allah adalah penolong di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ketiga, firman Allah katakan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Haleluya. Dalam hidup Daud kita tahu bahwa dia banyak kali mengalami peperangan di dalam hidupnya. Baik dari semua musuhnya maupun dari Saul yang saat itu adalah rajanya. Ya, istilahnya dari luar dan dari dalam dia mendapatkan peperangan yang luar biasa. Tetapi kita lihat Daud di dalam setiap peperangan itu dia selalu alami kemenangan. Puji Tuhan. Karena apa? Sebab ada Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kehidupannya. Firman Allah tadi berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Luar biasa. Ada satu jaminan. Ketika Allah bersama dengan umat pilihannya, kemenangan demi kemenangan kita akan terima dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi, hari-hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami peperangan, sedang mengalami masalah yang begitu besar di dalam kehidupannya yang sepertinya tidak bisa terselesaikan. Segala cara sudah kita lakukan, saudara sudah lakukan segala cara, tetapi sepertinya tidak ada jalan keluar. Jangan putus asa, jangan hilang harap. Saudara, kita punya Tuhan Yesus, ya. Kita punya Tuhan Yesus. Dia tidak pernah biarkan kita bergumul seorang diri.
Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengundang setiap orang yang berletih, lesu, dan berbeban berat. Yesus mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hari-hari ini dalam tekanan hidup yang luar biasa. Dia tetap Allah yang sama. Dia yang sudah menolong umatnya di masa yang lampau. Dia Allah yang sama yang menolong kita juga yang percaya kepada Dia saat ini. Dia mengundang kita. Karena apa? Hanya di dalam Yesus ada kelegaan. Hanya di dalam Yesus ada jalan keluar di dalam setiap persoalan. Dan hanya di dalam Yesus hanya ada keselamatan. Jangan pikul sendirian bebanmu, tetapi datanglah dan serahkan semua kepada Tuhan. Di dalam Dia pasti ada pertolongan. Mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, datanglah kepada Tuhan dan terimalah pertolongannya. Pintu kemurahannya masih terbuka bagi setiap kita. Jangan kita abaikan kasih yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Yesus adalah jawaban di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah persoalan yang sedang kami alami di dalam hidup ini. Kami tahu kami punya penolong yang pasti dan penolong kami itulah yang memberi kami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap peperangan. Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami dan bawa kami untuk selalu Tuhan mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Di luar Tuhan kami tidak mampu, tetapi bersama Engkau kami lebih dari seorang pemenang. Itu kata firman-Mu. Tanamkan firman yang sudah kami dengarkan dan mampukan kami semua umat-Mu untuk menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengar dan menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau melihat dan Engkau mengenal setiap kehidupan mereka, apapun yang sedang dialami oleh jemaat-Mu, oleh umat-Mu dan mereka yang menyaksikan firman-Mu pagi ini. Engkau jamah hati mereka Tuhan, Engkau kuatkan mereka karena Engkaulah yang menjadi jawaban di dalam hidup kami. Tidak ada yang terlalu sukar dan tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap Allah yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Saat ini kami mau berdoa untuk pekerjaan-Mu yang ada di GPDC OTW Temanggung. Engkau selalu memberkati Tuhan, mulai dari hamba-Mu, suami istri, bapak, ibu gembala yang ada, seluruh staf gembala, pengerja, diaken karya, diaken karunia, sampai semua jemaat Tuhan. Engkau bungkus kami di dalam kuasa darah-Mu dan bawa kami semua umat-Mu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan dan kami percaya kami tidak melangkah sendirian. Ada tangan Tuhan yang menopang kami dan ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Kami mengucap syukur atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.